Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan kembali ke samping kanan barisan. Keluar! Terus, bagai. Siapa? Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 di Kabupaten Merauke, yang bertindak selaku komandan upacara AKP Klip Gerald Philippus Duit SE SIK, lahir di Jayapura pada tanggal 16 Agustus tahun 1986. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2010. Angkatan Rinaksa Sakalah Mandala. Jabatan Komandan Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Papua. Yang bertindak selaku perwira upacara AKP Mika Todin Poti SH SIK, lahir di Ambon pada tanggal 9 Maret tahun 1982. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2010. Angkatan Rinaksa Sakalah Mandala. Jabatan Kepala Bagian Operasi Polres Merauke. Inspektur Upacara Bupati Merauke Bapak Dr. Andus Romanus Meraka MT. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih adalah siswa-siswi pilihan terbaik dari sekolah menengah atas di Kabupaten Merauke, di bawah asuhan dan binaan Polres Merauke dan Batalion D Pelopor Brimob Merauke, dan yang bertugas mengibarkan bendera merah putih adalah tim Animha yang terdiri dari 1. Tersisia KKE, siswi asal sekolah SMA Negeri 3 Merauke. 2. Nurul Anjas Saputra, siswa asal sekolah SMA Negeri 3 Merauke. Nur Kahmim Ilhamsyah, siswa asal sekolah SMA Negeri 1 Merauke. Tim Korsing dari Lantamal 11 Merauke. Pasukan upacara terdiri dari Peleton 1 Kodim 1707 Merauke. 2. Densipur Merauke. 3.
Yoni Prider 755 Yale. Peleton 2 Lantamal 11 Merauke. 2 Batalion Marinir Merauke. 3 Lanut Merauke. Peleton 3 Batalion D Pelopor Brimob Merauke. 2 Polres Merauke. Peleton 4 Satpol PP Kabupaten Merauke, Damkar dan Basarnas Merauke. Peleton 5 Gabungan Perwira TNI Polri dan Satpol PP. Bupati Kabupaten Merauke selaku Inspektur Upacara Tiba, pasukan disiapkan. Pasang!
sang merah putih. Tamu undangan dimohon berdiri. Mudah boleh, biar semua orang sama, semua sama itu. Satu garis itu. Sang Merah Putih. Hormat senjata. Thank you.
Kodam bagi makanan di mana? Tidak boleh terbuka. Saya tanya itu siapa? Selamat. Kalau lagi itu mas, yang di nakes itu sama di makanan. Merah putih. Hormat! Terindang? Sehat. Mengheningkan cipta. Detik-detik proklamasi. Thank you.
tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran kutub. Hormat senjata. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan doa. Tamu undangan dipersilahkan berdiri. Kepada agama-agama sahabat, kita bersatu dalam doa. Teks doa ini langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada saat ini saya doakan dengan cara Katolik. Doa kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas kemurahan kebaikan yang telah Engkau kurniakan kepada kami dengan sangat sempurna di bumi ini, teristimewa di negara Republik Indonesia. Pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh mengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurahkan di bumi pertiwi. Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati, kejernihan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini punya cinta dan cita. Mudahkanlah dalam menanggapinya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkanlah rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkan tenggang rasa solidaritas antara sesama, gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat mewujudkan segera. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah segala para pejuang kemerdekaan ini yang telah gugur demi bangsa dan negara ini dari segala kesalahan dan dosanya. Dan berikanlah mereka istirahat yang kekal dalam ketenangan abadi.
Terimalah amal dan perjuangan para bangsa kami. Mereka yang telah kobarkan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu. Muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampun-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa-doa kami. Kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Dialah jalan lurus menuju surga, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Andika Bhayankari. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Komandan berpedang. Sarungkan. Masing-masing komandan dapat lanjutkan rencana selanjutnya. Kerjakan! Sukses. Bunda kiri, senjata! Hadapkan! Hadap! Beri! Maju! Mundur biar semua bisa dapat. Mundur ke belakang boleh. Mohon peserta upacara masing-masing datang menyesuaikan. Siap ya? Saya itu ya. Yang depan nih, depan duduk boleh. Topan mana topan? Okey baik. Fokus. Topan di tengah sini. Atur dulu. Bapak ini fokus di. Ya okey. Ya. Okey. Itu ya. Satu. Iya Pak Pasan tidak kelihatan itu. Topan. Satu, dua, tiga. Jalan, gitu bang. Duh.
sini, pergi sini. Ya. Baru itu mulai. Kepada para rekan-rekan peserta upacara untuk mengambil snack di sayap kanan. Silakan mengambil snack di sayap kanan. Terima kasih. Bagaimana mau bicara? Saya waktu itu mau wawancara bapak.